Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar memimpin peletakan batu pertama bedah rumah duafa di Jalan Kamper nomor 3 RT 010 RW 06 Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman. Peletakan batu bedah rumah duafa juga dirangkai dengan pemberian satu kaki palsu untuk penyandang disabilitas. Pembangunan bedah rumah duafa dilakukan secara serentak di 4 kecamatan Kota Jakarta Timur. Tercatat sebanyak 8 rumah dibedah dengan jumlah biaya sebesar Rp400 juta, dengan masing-masing menerima sebesar Rp50 juta. Sedangkan 2 rumah duafa yang dibedah sebesar Rp40 juta melalui dana program dana pos zakat fakir miskin yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi DKI Jakarta Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Wali Kota mengatakan program bantuan bedah rumah duafa ini merupakan kegiatan rutin pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan hunian yang layak bagi masyarakat kurang mampu. Tentunya bantuan ini dalam bentuk proses pengerjaan yang diawasi oleh pihak terkait mulai dari perangkat RW maupun kelurahan. Saya terima kasih pada Pak RW dan jajarannya sudah menunjuk rumah yang betul-betul layak untuk dilakukan bedah rumah. Karena rumah itu tidak layak dihuni, lebar 2, panjang 8,5, tapi masuknya aja kita harus nunduk. Kamarnya, maaf, seperti kandang sebetulnya. Terima kasih Pak RW, harapan saya ke depan betul-betul bedah rumah ini bisa betul-betul yang kita harapkan, kita tunjuk gitu. Jangan sampai kita hanya memberikan tapi kondisi di lapangan nggak sesuai dengan harapan kita bersama. Tentunya bedah rumah ini uang sejumlah 50 juta nggak diberikan secara tunai, tapi pekerjaan. Nanti kerjakan dari pihak ketiga yang ditunjuk oleh Basnas Provinsi dan akan diawasi pekerjaannya, termasuk RW berhak mengawasi. Ideal nggak 50 juta dengan bangunan yang ada, seperti itu. Ya, bersyukur banget saya, syukur Alhamdulillah atas dapat rezeki begini, karena bantuan ini saya nggak layak banget, sedih ngeliat rumah saya. Takutnya ambruk kena cucu saya aja, Pak. Bapak lagi sakit, biaya nggak ada kan. Saya juga kerja cuman kuli, nggak mencukupi gali lubang, setiap lubang harus dikatakan. Artinya sangat bersyukur ya? Ya, bersyukur banget saya. Alhamdulillah. Bapak Gubernur, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan semua ini. Saya bersyukur banget bisa berubah rumah saya dari jelek sampai nanti bisa saya tempat di bagus. Saya sendiri sih sebenarnya ini untuk launching ya. Launching dalam artian saya mewakili dari pihak Provinsi DKI Jakarta. Jadi hari ini itu yang dibangun itu serempak ada 10 rumah. Dengan total bantuan itu Rp440 juta, itu terdiri dari 8 yang akan dibedah. Bedah dalam artian itu kita bongkar langsung, kita rubuhkan, langsung kita bangun gitu. Terus yang dua lagi itu renovasi rumah, itu ada di Kelurahan Gedong dan juga Kelurahan Pisangan Baru satu. Karena kita lihat kondisi mereka untuk bangunan masih kokoh, cuma ada kerusakan di kamar mandi atau di sebagian atap gitu. Jadi kita untuk layaknya itu bantuan renovasi. Dan ini kita target untuk Jakarta Timur sendiri dan mungkin provinsi. Jadi awalnya itu mungkin sekitar awal bulan September atau Oktober mungkin gubernur nanti mau launching untuk penyerahan bantuan bedah rumah tersebut. Jadi kita target 150 rumah dan insya Allah dengan kampen 150 rumah ini mungkin bisa menciptakan berbagi kebaikan dari zakat itu mungkin bisa 1000 rumah gitu dari Provinsi DKI Jakarta. Jadi dana kita hanya cukup untuk membangun 150 rumah, tapi dengan kampen ini mungkin orang-orang melihat gitu, maksudnya banyak yang harus dibedah dan mungkin kita yang tadinya cuma bisa bedah rumah aja, tapi bisa bedah kawasan gitu. Dari Utan Kayu Selatan, Tim Timur, Jakarta, Go ID melaporkan.